Hai semua, selanjutnya kita akan belajar bareng tentang chapter 19, yaitu mengenai variable tandem digit, variable number tandem digit atau VNTR profiling. Jadi tandem repeat itu sebenarnya sangat melimpah di genom manusia. Nah, yang pertama kali dulu di analisis itu adalah mini satelit. Nah, mini satelit memang ini dimasukkan ke tandem repeat. Nah, selanjutnya mini satelit itulah yang sering disebut sebagai variable number tandem repeat atau VNTR. Pernah mendengarkan istilah mini satelit? Nah, ada beberapa lokus VNTR yang digunakan untuk uji koherensi. Ini beberapa lokus yang dimaksud. Nah, ada di lokasi S7, lokasi kromosom di nomor 1, dengan panjang pengulangannya 9 butir. Kemudian ini adalah ukuran ya, ketika direstriksi menggunakan high-tree. Nah, ini probe-nya untuk nanti bisa mengidentifikasi VNTR dari lokus di sabu S7. Jadi masing-masing VNTR dari masing-masing lokus ini, probe-nya nanti berbeda untuk bisa mendeteksi keberadaannya. Nah, ini memang yang pertama kali dulu digunakan adalah VNTR dari lokus D1S7. Kita akan lihat cara untuk bisa mendapatkan profil atau untuk bisa mendeteksi dari si VNTR itu. Metode yang digunakan adalah reflex, ya. Restriction fragment length polymorphism. Tentu Anda dan kita semua yang sudah belajar teknologi DNA sudah nggak asing lagi dengan istilah ini. Masih ingat konsepnya? Jadi yang pertama apa yang dilakukan yaitu mendenaturasi atau memotong-motong DNA menjadi beberapa fragmen. Nah, di sini digunakan endonuklease restriksi. Setelah itu di loading atau diskarasi menggunakan gel agarus. Kemudian dari gel agarus tadi, gen-gen pita DNA yang terbentuk ditransfer ke membran nilon atau bisa juga membran mikroseluler. Nah, kemudian setelah itu baru diberikan atau ditambahkan probe, ya. Probe ditambahkan untuk mendeteksi VNTR tadi yang mau dideteksi, yang VNTR dari lokus mana tadi. Nah, kemudian probe akan menempel pada fragmen yang sesuai, sehingga ada juga probe yang tidak menempel, maka itu harus di-washing dulu, dibuang. Kemudian probe yang menempel tadi dilihat menggunakan X-ray film, maka akan terlihat profil seperti ini.